Sebenarnya adalah di terjelaskan dengan tutur kan. Niatnya mendurung nak kau doa sebenarnya. Kadang waktu tak bahas makin anak doa. Bahaya mendung-mendung nak ini. Dan niat latih. Maksud niat ini adalah sesuatu yang telah tak kasap di saat tak lakukan. Tanya mana? Ira nu waten wo rumo nekala hidangan atu meja atau tenja makan duri nekala hidangan kan? Ya? Yeah? Nampak di macam yang selera tu nale macamnya bere le macamnya nyen kane duwe na nyen nane kasa kate na depan jauh dah nak kan tu kan kata kan kira dengun cok ibu lo ibu kata kan nyen patik ni katanya nane kun taja lung payubu taja lung cok boite taja lung boite man patik nane kun taja nyen puh nanit. Kan? Nah ni dia yang kena lalu-lalu ada mempaju baju. Ada pun ke kalau mempaju ke? Ke mana mana? Tak mencuk baju ke? Si muni baju ni. Si meri muni. Pulau yang jiuh-jiuhnya si meri. Meri kacu. Kacu. Hai kacu jiuh pun dua. Jaya sawa tu lah kuat. Karena ni yang buat kita lakukannya nanya kan? Itulahnya niat ini niat makan niat jelas apa yang kena makan ini ya pun niat baju boite yang beli boite baju si mana niat baju pina si mana pina ini kan wate kan semayang semayangnya macam-macam. Nah luhu, nah azah, nah mungrib, nah incah, nah sembayang perlen, nah sembayang tunang. Kan? Maka yang tanda sembayangnya apa? Yang sembayang luhu, yang luhu perlen je kan? Tapi puji perlen, luhu yang perlennya. Yang tak kasat, tak sembayang. Kaya? Tak rencana. Dan rencana sembahyang, sembahyang yang luhu, yang perle dan luhu, luhu yang perle. Yang kekasatnya yang gini, niatnya hanya bahasa aja. Orang yang bahasa Inggris, orang yang bahasa bahasa Inggris, ngurung bahasa bahasa Aceh, tu ni bui badannya sabar. Cuma itanya orang yang berno cara niatnya untuk membantu menghasilkan niat dia. Tak ucapkan ucapan dalam hati itanya untuk membantu memastikan bahwa ada yang niat asli jihnya. Nah, karena niat bukan ucapan. Ucapan artinya jek tak ucap sesuatu yang hana tania. Okey. Kira jenis ke lati. Jenis ke lati dari ada du ike idang dan nak pajuh bu. Jenis ke nak lati ucap lati. Sengaja han long pajuh bu ya. Dia pajuh tu. Bun pajuh ayu. Tapi latih je ucapkan nyohan lung baju hubu haik lung bu tajuk tajuk baju hubu je dah ke latih puhan je ke mana nak niat baju hubu berarti ucapan itu bukan ni niat karena yang dah baju hubu tu tak niat si kata kasat dah baju hubu kamu hi tak rencana dah baju tapi punya ucapannya masih bisa dah lakukan sebalik niat. Ucapan hati
tutur kata hati, tutur hati, ucapan-ucapan hatinya, boleh jadi itu bukan niat. Tetapi boleh jadi dia sesuai dengan niat. Niat bah. Mengkibah nak tanya kamu form nanti dan dia jelaskan pun dia jelaskan ngabah ni. Bukan? Cuma nak salah itu saja ada kemah yang pun lalu hupa nak kena Allah. Baik tak masalah. Niat adalah untuk cara menghasilkan ni usaha untuk bisa menghasilkan niat. Pun bantungan lidah ni saja lalu kemah. Duduk bantungan hati. Bayar ke ucap hati untuk menghasilkan niat ni.